adik-adik kakak-kakak pelajar Indonesia, Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, dan budaya. Keragaman itu dirangkai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa dong bilang seperti itu? Ya, Bhinneka Tunggal Ika bermakna walaupun berbeda-beda, pada hakikatnya kita satu kesatuan bangsa Indonesia. Jadikan keragaman sebuah kekayaan. Jadikan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan. Gotong royong, saling menghormati, saling menghargai sebagai pondasi persatuan dan kesatuan bangsa. Mari bangkit, hadapi pandemi dengan tangguh. Isi kemerdekaan dengan prestasi. Jadikan Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh.